Pasca pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, aparat kepolisian Resort Merangin masih menjaga pembelian BBM di setiap SPBU Merangin. Berikut liputannya untuk Anda. Pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Pertamax hingga Solar, kepolisian Resort Merangin beserta jajaran Polsek lakukan pengawasan pembelian BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum di sejumlah kota Bangko. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Kapolres Merangin AKBP Dewangakan Nyoman Arinata mengatakan, pengawasan ini dilakukan guna memastikan penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari emosi warga serta meminimalisir jika terjadinya kecurangan di tempat pengisian bahan bakar. Kapolres mengaku sudah menginstruksikan kepada anggotanya untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum, seperti misalnya penimbunan BBM yang dapat memicu adanya antrian panjang di pom bensin. Utama di sini tertib, antrean jangan akan badan jalan karena di tempat ini tikungan, SPBU di tikungan. Hindari terjadinya kemacetan serta terjadinya makan badan jalan atau marka jalan sehingga menyebabkan seringnya kecelakaan. Riko Saputra, CTV, melaporkan.